Adiba di mana sih? Eh, bentar, ada telepon nih. Halo. Halo, Tia, dengerin aku. Gue baru nyampe nih. Kalian di mana? Mbak di mana? Kita bertiga udah nungguin Mbak lo dari tadi. Nah, ditungguin dari tadi, Kak. Mana aja ini? Biasa. Guys, urgent kita udah nyampe tuh. Nah, benar. Oh iya, benar. Halo, selamat siang, Pak. Siang, adik-adik. Selamat datang di Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, jangan panggil beta, Pak, eh. Panggil saya Om Joel. Mari, adik-adik dong. Ketong naik ke mobil dan segera menuju ke lokasi. Let's go! Puji Tuhan, akhirnya ketong sampai, Joy. Nah, su sampai nih. Mari kakak Nyong dan kakak Nona dong ketong turun, su. Aduh. Gede kaki deh gue. Encok banget. Yaudah, yuk turun-turun. Mau sambil bareng. Nah, adek-adek dong. Sekarang ketong sampai di rumahnya kepala suku. Permisi. Sore. Aduh, ibu anak-anak dong sudah datang, ya. Kasih, Om. Kasih, Om. Bapak ada sesuatu buat besong nih. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak, sudah menyambut kita dengan sangat baik hari ini. Aduh, ini son seberapa, Ana. Terima kasih, Ju. Besok su pilih desa Nakatong nih sebagai tempat penelitian besong. Oh iya, besong pasti capek, ya? 5 jam perjalanan nih. Oh, berasannya itu anak-anak sudah tahu dan dongi. Oh, ini tahu ke apa kok? Jangan-jangan ini manusia dong sebuah pengaruh buruk di ketepuk kampung pengaruhi anak-anak dongi. Betul, selama itu anak sudah jadi penyebab pesut. Lebih panas, kan? Oh, bukan apa, mana? Kok tak caper mati? Woi, Marta, Maria, coba sini. Iya, Bapak. Kemana, Bapak? Nah, pas sudah. Katong kan ada tamu dari Mankoto Kupang, toh. Boson dua masak apa kok keselungan empat? Tapi dua orang tuh muslim. Kok kenapa kalau dua muslim? Karena kalau muslim tuh son boleh makan babi. Narman tahu, dia murtad, nah. Murtad ke mana? Dia mu'alaf. Oh, nah, kalau begitu, ajar katong masak sesuai dengan pelajaran agama sudah. Anak-anak dong, sebelum katong makan, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mari kakak Nona. Udah, kita udah punya makanan sendiri. Iya, kita bawa bekal kok. Ah, iya. Jam berapa? Loh, udah jam 3 ya? Ya Allah. Salat asar yuk. Aku sih maunya juga gitu, Mbak. Tapi persediaan air kita aja habis kok. Habis? Iya. Ya Allah. Oh iya, kata kepala suku, kalau persediaan air kita udah habis, minta aja ke warga sekitar, pasti dikasih kok. Oh, kalau gitu. Yang mana ya? Nah, rumah yang ini aja, Mbak. Permisi. Permisi. Eh, semua buat apa di sini? Ini Kak mau minta air wudu. Minta air. Iya. Nah, coba saya minta sapi dalam. Oke, makasih banyak. Oke, ya, Kak. Lanjut ya. Permisi. Halo. Ada orang gak sih? Gak tahu ya, Mbak. Kayaknya gak ada. Sana ada orang, Adi. Halo. Halo, Om. Maksudnya buat apa di sini? Kita mau minta air buat wudhu. Apa? Air? Bosong nih, su tahu. Gotong hidup di kampung nih setengah mati air. Susah air. Bosong datang, baminta. Bosong datang di sini bukan kau kasih solusi. Ini air nih lancar. Bosom malah mempersulit, Sa. Maaf, Om. Tapi untuk saat ini nih kita lagi butuh banget air, Om. Sedikit aja boleh wudu. Sedikit? Iya, sedikit. Ya? Kalau cuma segini ya mana cukup airnya buat wudu? Apa? Orang suka sih malah soalnya bersyukur. Bosom jalan-jalan, besok mau lihat bosom muka hidung, Le. Jalan, cepat. Jalan, jalan. Iya, jalan. Iya, kanan. Kanan. 3 dan 3 ya. Glenn. Itu di belakang lu kayaknya ada yang tenggelam deh, Glenn. Tenggelam ga? Adik-adik. Jadi begini adik-adik, Om dengan Om punya adik-adik di sini ini datang mau meminta maaf bosong. Ketong hanya takut bosong datang membawa pengaruh negatif di ketong pun anak-anak di sini. Ketong takutnya dapat menghapus ketong pun adat istiadat di ini kampung. Tapi ternyata bosong ini orang baik semua. Ketong cuma salah sangka, saya Om minta maaf. 2-3 bunga raya. Kita mah udah biasa aja. Iya, bosong sudah. Pan Setia, ini serius loh. Enggak
gagal kok kakak om. Jadi kita juga mau minta maaf nih. Kemarin itu bukannya kita nggak mau makan, cuman ajaran kita ngajarin kalau kita nggak boleh makan kecuali kita tahu tuh asal usulnya. Ya aman kata nona, kata nyong dong. Narmani suka setau ketong untuk masak sesuai dengan kata nona dong pelajaran. Kok dia murtad nak kakak? Murtad dari mana? Dia mu'alah. Oh itu sih bisa tahu. Toleransi itu berkehidupan, hidup berampingan antar sesama. Rukun, gotong royong saling membantu. Lakum dinukum layadi, untuk mu agamamu dan untuk keagamaku. Kita semua ini memang berbeda, tapi kita disatukan oleh dasar negara Pancasila. Jadi di jalan semuanya. Jalan.